Mantan bek Juventus Matthijs de Ligt menegaskan dia tidak pernah berbicara buruk tentang Bianconeri dan masih mengikuti perkembangan klub Italia tersebut. Pemain berusia 23 tahun itu pindah ke Jerman musim panas lalu, dan bergabung dengan juara Bundesliga Bayern Munich. Berbicara kepada Sky Sports setelah Bayern mengalahkan PSG kemarin, dia mengungkapkan hormat dan kecintaannya kepada si nyonya tua. Agen bintang Napoli Kebica Kefarat Celia menegaskan bahwa banyak yang meminati kliennya, akan tetapi Kefara hanya fokus untuk memenangkan Scudetto bersama Napoli. Bintang muda asal Georgia ini tampil luar biasa di Serie A musim ini, dengan torehan 11 gol dan 14 assist untuk Partenopei. Real Madrid menjadi salah satu klub yang tertarik dengan performa apik Kefara. Namun sang agen pemain, Mamuka Jugeli menegaskan bahwa pemain sayap berusia 21 tahun itu hanya memikirkan Napoli untuk saat ini.